Oke lo semuanya, jadi kali ini kita bakal main fiktif Topia dan bakal coba fitur-fitur yang agak lain nih. Fiturnya beda dari private server yang lain guys, jadi kita bakal coba ya. Yang pertama kita bakal cek ini yang sudah saya sempat juga review tapi belum kita coba-coba terus. Di sini ada yang namanya a bot spammer, asli lo ngeri. Di server lain lo jarang ada bot spammer ini, kita coba ya, kita coba nih kekuatan of bot spammer. Kita lihat ya di sini set position bot. Oke ini dia loh, dimana kita itu bisa manggil bot tanpa aplikasi tambahan, terlalu OP. Lalu kita tinggal kasih teks di sini, bot spammer, lalu kita bisa set spammer teks. Contohnya kita jual ini, sell water in Jiraya GT. Oke langsung aja kita spam guys. No, itu dia bisa spam otomatis bang. Mau dipindah bang, mau dipindah. Oke kita coba pindah di sini. Kita langsung aja ke bot spammer. Kita langsung aja change position bot. Asli ya. Jadi kita bisa jualan dengan bot gratis yang sudah ada fiturnya yang bisa kalian dapatkan semuanya guys. Asli mantap. Itu dia ya, kita lanjut lagi. Di sini ada fiturnya cheat menu. Kalau cheat menu juga agak beda nih. Cheat menu. Jadi sini ada win BGL fast drop, win DL juga fast drop diamond lock, win WL dia fast drop. Jadi kita bisa drop. Cuman saya enggak ada WL guys. Aduh. Miris ya kita enggak ada WL NTNT. Jadi ya kurang lebih di sini ada fitur tambahan juga di cheat menunya. Kita cek lagi guys. Di sini ada yang namanya mining. Wow, ada mining guys. Welcome to Fictitopia Miner Victor. You can invest your DL to into the welcome. Jadi kita bisa invest DL guys, 2 menit fit tapi 5 WL. Jadi setiap 2 menit kita bisa mendapatkan 5 WL nih. Inilah bisa dibilang yang namanya fitur tambahan. Wah, tapi sayang sekali kita gak ada DL guys. Padahal sudah bisa invest DL. Kayak kita itu trading ya. Bukan trading sih, lebih tepatnya investasi ya. Dimana kita menaruh sebuah DL dan WL itu secara otomatis datang. Asik kelas sih. Bahkan ada dunia business of the mining di sini. Jadi di sini invest your diamond lock. Jadi kemungkinan 1 diamond lock itu sama dengan 5 WL per 2 menit. 5 money winner place interface miner 70 diamond lock 5 money winner 5 WL itu berapa ya? Maksudnya apa perlu 70 DL atau hanya perlu 1 DL per 5 menit dapatnya 5 WL? Per 2 menit dapatnya 5 WL. Lumayan loh, lumayan. Itu ya fitur mining. Kita coba lagi fitur sell. Nah, jadi untuk fitur sell ini kalian bisa mendapatkan dari hasil kristal-kristal ini. Bang, kristal ini itu bisa ditukar, dijual dan bisa jadi dapat DL, bang. Lalu dapatin kristalnya gimana? Ya gegeran. Gegeran itu bisa kalian beli, guys. Gegerannya bisa kalian beli. Di sini, beli gegernya. Karena kalau di sebelahnya kalian bisa beli gegernya di sini nih. Yang dead yang murah yang beli yang dead aja. Cuman kita karena gak ada DL, aduh, sayang sekali. Mungkin kita harus mencari DL dulu, guys. Entah atau minta-minta, bukan minta lah. Kerja, guys. Kerja. Itu dia, guys, untuk fitur yang sell. Nanti kita bakal coba buat gegeran juga. Jadi situ fitur sell. Kita coba dulu, masih ada ya bot ya. Kita hapus aja, guys. Kita hapus, kita hapus. Set bot spammer, kita langsung delete position bot. Set. Sukses dan position NPC bot spammer. Kita keluar, masuk. Oh, hilang. Oke, lanjut lagi di sini kita bakal garis miring sell udah. Kita langsung aja ke garis miring trading. Nah, ini. Kalian lihat di sini Grover market currency Bitcoin presence yesterday was change 9 kurang Litecoin presence yesterday change 13%. Kalau kita lihat ya yesterday ini gak ada yang profit guys. Dari HF coin ini semuanya berkurang 10%. Waduh ini bahaya nih. Kalau kita menginvestasikan games kita ada kemungkinan berkurang tinggi ya. Ini kita bisa selling coin, beli coin ya. Jadi kalian yang mau berbitcoinan, mau masalah ahli trading, apalagi bagi kalian yang suhu-suhu trading, kalian bisa langsung saja dicoba guys. Kita mau coba ya, kita coba. Ini semuanya bisa dibeli pakai games. Kita coba cek ini berapa harga half coin. Harga half coin price now 1000 games. Oh ini ada murah ya. Di sini juga ada statistiknya. Kita buka aja langsung trading. Jadi di sini mainnya pakai games guys. Ini ada liter coin, harganya berapa? 3000. Ini saya takutnya kalau itu yang mereset ya. Kita beli Bitcoin berapa nih Bitcoin? Wah, 30.000 games guys. Ini statusnya drop loh kayak lihat nih. Ini kalau kita hitung ya, di sini sempat turun, naik, turun, taruh, turun, 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 naik. Kita beli ya. Kalau kita beli main baru jangan. Kita beli yang murah dulu guys. Kita beli yang murah dulu. Kita eksperimen dulu. Kita coba beli trading yang murah dulu games kita. Kalau ini nggak pakai DL, cuma pakai games.
Ini kita beli dulu HF coin, kita beli 5 koin dah. Bui. Oke, jadi di sini kita udah berapa dapat HF coin? Oke, 95.000 udah tertukarkan. Kita coba cek aja lagi trading. Oke, bisa kita lihat di sini kita udah punya HF coin 5. Nih di total di inventory punya HF coin 5. Kalau kita jual, kita sekarang jual di selling rice, status rice. Oh, rice guys. Rice. Kalau kita jual, kita bisa coba ya, kita jual lagi. Dari beli langsung jual lagi. Nih selling, guys. Langsung aja selling coba, boom. Eh, salah kan? Tuh. HF coin kita sell, kita punya 5. Eh salah, kok gak ada ya tadi? Ini kita HF coin sell 5, sell 5. Kita coba jualnya 4 apa? Oh gak bisa ya guys, berarti kita harus nunggu sekitar. Oh bisa. Oh balik lagi. balik lagi guys. Berarti kita langsung aja guys, saya mau coba beli yang Bitcoin aja. Moga aja rice ya. Berapa lagi? 925.000. Oke, kurang lebih begitu ya. Ada fitur Bitcoin-Bitcoinan. Karena juga di sini kalau kalian lihat ya, di sini diamond lock gak bisa ada guys, world building. Kita cek di sini gak ada diamond lock atau world lock. Kalau bang buat beli locknya gimana? Jadi kalian beli lock itu di sini. Kalian bisa buka social portal, kalian bisa ke game store. Ini ada lock open. Jadi di sini buat beli di BGL itu kayaknya kalian cuma bisa dari sini guys, karena di sini farming is everyday. Kita buka lock, ini dia harganya. World lock price harga 10.000 games, 10 game lock harganya 100 juta. Dan untuk diamond lock harganya 1 juta guys. Tapi saya enggak tahu nih apakah per satuannya ya. Jadi di sini ya mungkin bisa dibilang buat dapetin DLBG-nya tidak semudah itu. Karena di sini buat dapatnya yang lihat bisa 10.000 games loh. Jadi ya kalian harus berjuang lah buat dapetin ini. Oke, ada boss Valentine, super golden buat di chest ya. Oke, dan juga saya mau coba juga di sini sebelum kita tutup videonya, mau coba gacha-gachanya nih. Ini ada Equinox Box sama ada Pegasus Box yang bakal kita coba ya, kita coba nih buat gacha guys. Oke, Pegasus chest. Kita coba ya dapat apa aja nih. Langsung aja Pegasus Pants. Dan ini Equinox Box Pants of Winter. Aduh, kampas mulu dapatnya. Oke, kalau begitu videonya sampai sini saja. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di next video. Langsung aja kalian komen, guys.